Halo, bareng lagi dengan saya Julio. Di video kali ini saya akan memberikan reaksi lanjutan buat Claudia Emanuele Santoso dalam kompetisi di Blind Audition Voice of Germany. Di video saya sebelumnya saya sudah memberikan reaksi untuk Claudia dalam bahasa Tetun. Tetapi karena permintaan banyak sekali dari follower saya, subscriber saya yang minta supaya saya bisa memberikan reaksi dalam bahasa Indonesia, karena itu saya tertantang untuk memberikan reaksi ini dalam bahasa Indonesia. Oke, dan ini bukan reaksi pertama kalinya, karena sebelumnya saya sudah memberikan reaksi untuk Claudia dalam bahasa Timur Leste. Sebelumnya terima kasih buat subscriber yang sudah subscribe di channel saya di lewat video reaksi saya sebelumnya di Claudia, untuk Claudia Emanuele Santoso. Banyak sekali yang memberikan dukungan subscribe untuk saya, dan juga saya bersyukur sekali karena lewat video tersebut saya bisa mendapatkan lebih dari 2000 views dari Anda semua. Oke, saya pikir kita tidak bisa tunggu lama-lama, langsung saja kita berikan reaksi untuk Claudia Emanuele Santoso dalam lagunya Never Enough. Baiklah, kita lihat sekarang Claudia sudah masuk. Ya, dia lagi melihat ke teman-teman atau familinya ya. Ini juga ada video call mungkin bersama keluarga dia yang ada di Indonesia. Dan ini baru pertama kali saya melihat bahwa ada blind audition, ada peserta yang memberikan video call buat keluarga atau teman-temannya. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can you hear it echoing? Di awal dari lagu ini betul-betul memberikan penghayatan buat Claudia, dan dari low note-nya stabil sekali dan tidak goyang, dan ini menunjukkan bahwa dia betul-betul percaya diri untuk memainkan lagu ini sampai pada klimaksnya. Ya, kita mulai melihat. Ini yang cewek sudah penasaran sekali sampai dia memutar volumenya. Wow, belum seberapa menit ya, ini sudah juri pertama sudah menekan tombol bahwa dia ingin Claudia. Betul-betul memberikan wow, sampai terpukau, dan Claudia betul-betul mencapai puncak klimaks dari lagu ini dengan yang membuat saya surprise dari video ini. Juri betul-betul merasa penasaran dan betul-betul ingin sekali mendengar lebih lanjut, dan ketidakpuasan mereka itu ditunjukkan bahwa dari reaksi mereka kepada Claudia untuk mengulang kembali dan menyanyikan kembali lagu ini. Dan yang satu membuat mereka betul-betul surprise, satu dari keempat juri, salah satunya juri perempuan, sampai harus menangis menitikkan air mata. Dan akhirnya Claudia betul-betul merasa terharu dengan reaksi respon dari para juri-juri ini. Dan akhirnya Claudia harus memilih satu dari mereka, yaitu Alice, untuk bergabung menjadi tim Alice. Baiklah teman-teman, saya pikir reaksi kali ini demikian. Hanya untuk melengkapi rasa ketidakpuasan teman-teman, karena dari sekian komentar yang diajukan, mereka penasaran dengan reaksi saya dalam bahasa Timur Leste. Karena itu saya coba memberikan reaksi saya dalam bahasa Indonesia. Saya tidak betul-betul merasa surprise lagi karena saya hanya mengulangi beberapa poin-poin yang penting saja di reaksi kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah subscribe.
Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye.